Sekretaris Daerah Aceh Takallah meresmikan Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Kota Banda Aceh yang terletak di Jalan Siah Kuala Lamdingin, Selasa 7 Juli 2020. Pasar tersebut merupakan relokasi dari Pasar Penayung dan pedagang ikan eceran di TPI Lampulo. Pasar baru itu ditata secara khusus di mana lapak ikan, sayur, rempah, unggas, dan daging masing-masing dikelompokkan ke dalam gedung tersendiri yang terpisah. Di lokasi pasar juga tersedia area parkir yang luas, terdapat musola serta toilet di setiap pasar. Dalam sambutan PLT Gubernur Aceh yang dibacakan, Takallah menyebutkan, Pasar Al-Mahirah Lamdingin mulai menggantikan keberadaan Pasar Penayung yang selama ini sudah sangat padat seiring pertambahan penduduk dan bertambahnya jumlah pedagang. Akibatnya, pasar tersebut selama ini terkesan kumuh dan kotor. Pasca relokasi, Pasar Penayung akan dijadikan kawasan kuliner dan wisata sebagai bagian dari revitalisasi Krung Aceh. Takallah juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Banda Aceh yang telah mengaktifkan pasar tersebut untuk membangkitkan ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19. Ia juga mengingatkan agar masyarakat melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas pasar agar tetap produktif dan aman dari COVID-19. Takallah mengatakan untuk memajukan Pasar Al-Mahirah dibutuhkan komitmen semua pihak, baik para pedagang maupun masyarakat sebagai pembeli. Komitmen tersebut untuk sama-sama memanfaatkan pasar beserta semua fasilitasnya dengan baik.